Okay, geng. Aku akan make over kereta Aspira Evo si Johan Asyari ni. Okay, Johan. Kita akan make over kereta kau nanti. Tukar rim, masuk body kit sikit. Kita jangan buat over-over. Kita maintain Aspira ni tapi kita bagi dia ada body kit sikit, ada spoiler sikit. Kasih tune lah, colour. Kan? Harga cun, jangan worry lah. Jangan worry. Okay, ini berapa ni pun dah tercabut ni. Cabut, dah pakai klip dah. Dah kena klip. Dah berlubang-lubang, dah macam pergi perang dah. Ni, setuncip sana sini. So tak apa. Stay tune guys. Korang komen kat bawah aku nak make over macam mana kereta dia ni. Tengok belakang-belakang. Semua standard ni kan? Belakang semua standard. Mampu dah tercabut. Inspira. Kereta Malaysia sebenarnya lawa ke? Engine 2000cc ni. So kita akan make over kereta dia nanti. Stay tune. Kau relax je Johan. Okay bos. Relax je. Thank you bos. Dia PA aku sekarang. Tak ada job. Steady Johan. Steady. Kau. Macam mana je ha? Apa benda kau buat ni? Saja abang. Kereta dah lama tak jalan. Mampas tu kan tu. Dia datang tayang JTR dia lah. Aduh. Mentang-mentang owner. Detailing berkilat manjang siap. Oh, ini yang sutar tak nak jual lagi ni, geng. Mantap. Bawa buku pelan baik. Barang apa ni? Apa ni? Barang apa ni? Harimau menangis. Okay, jaga kita review deh. Kawan dia berlari-lari. Aku tengah meeting sebenarnya tu. Aduh, kacau pula. Thank you, brother. Thank you, bang. Alright. Baju sampai. Dari mana ni? Dari Nilai. Nilai eh? Kau bawa jual baju apa? Hacker apa semua ni? Hacker London. Kita select sendiri pada UK. Okay. Kita bawa masuk Malaysia. Ori eh? Original. Okay. Kalau tak ori, 3 kali refund. Alright. Harga 50% daripada butik. Okay. Nama phone? IG ke apa ke? IG saya Mazuro British Brand. Okay. Nombor telefon 019. Alright. 6627-061. Okay, alright. Mazuro eh? Mazuro British Brand. Oh, power. Nama pun power. So, siapa-siapa nak support bisnes kita di musim-musim lockdown ni, bolehlah roger kan. Baju ori kan. Dijamin sanitize, don't worry. Kita semua ambil vaksin lah. Okay, kita pilih. Thank you. Okay, nak shopping sebelum lockdown ni, kita shopping dulu. Ni akan aku dengar apa, sehari dua lagi kita akan lockdown. So, hari ni kita settlekan dulu. Mantap. Dah lockdown, payah nak keluar. So, kita beli baju sekarang. Pak muda, meniaga pak. Handsome pula tu. Kau umur apa, dek? 22, bang. Kan? Baju tengok lawa. Kata motor sport. Ni geng-geng kereta ni boleh lah. Customer kau apa? Syuib, eh? Syuib, Ron Kamisan. Ron. Kawan-kawan semua, eh? Apa lagi? Gaya bola apek-apek kan? Apek, kena Fahmi Syed Mat, Pia. Nim, Wananai Garage. Nim, Wananai Garage. Fuh. Yang penting sekali, bikin. Mantap bro. Thank you. Baju Western mati. Ini uni ke? Ini set? Hacker. Macam ada. Okay. Original, korang boleh contact nanti kalau nak. T-shirt perempuan. Macam-macam. Okay bro. Beli dengan kau siap dapat ni, paper bag pun original eh. Paper bag, kiranya bahasa mudah. Beli dengan saya, ambil gambar depan butik. Bukannya tiruan lah, ni original. Harga berpatutan. Direct daripada London tu ni. Betul. Banyak kan ni. Yang putih. That one is with white. Macam-macam ni. So, support lah eh, gang. Black. Okay, gang. Alright, gang. Kitchen pun ada, tengok kitchen. Mesti cantik je. Kitchen pun ada. Make in Spain. Kalau kat kedai 200 lebih ni. Sini hanya RM80. Only learner. Nak beli ni orang boleh contact. Kau boleh direct pergi rumah ke? Ataupun jumpa mana-mana ke? Atau kedai ke? Kita walaupun PKP, lockdown ke apa lepas ni. Kita insyaAllah ada surat lah kebenaran untuk kita delivery. Okay. Nak postage semua boleh. Kita cover Singapore, Brunei. Indonesia, Malaysia, free postage. Okay, cantik. Mantap bro. Okay. Banyak orang tanya aku, so buat video cool start lah apalah. Lepas tu ada yang tanya, bang bila buat cool start tu apa bunyi kat dalam engine tu? Bunyi macam kipas kan, bunyi macam kipas kuat gila. Okay,
Bunyi tu bukan bunyi kipas. Bunyi tu adalah bunyi dipanggil secondary air pump. Maknanya secondary air pump ni adalah dia macam bentuk turbo yang dia keluarkan, dia pump angin. Ada kipas dalam tu untuk keluarkan angin yang udara yang tak nak dipakai dalam intake, dalam exhaust masa cool start. So dia keluarkan benda tu. So dia menyedut angin yang bersih lah. So nanti aku tunjuk. Okay, stay tune. Okay, kita start dulu. Okay, kau akan dengar bunyi macam kipas kan. Bunyi agak kedengaran lah. Memang clear dengar dia. So bunyi ni dia sekejap je. Dalam 30 second ataupun 40 second dia akan berhenti. Okay, so berhenti. Handling engine akan stabil lah. Sebab tadi dia agak tinggi timing sebab cool start. So benda tu tak akan nampak dekat atas engine je. Dia duduk dekat celah bawah ni. Kalau tengok tak akan perasan. Korang kena tengok dari bawah. Atas tak nampak. So memang kena buka lah, kena check kereta lah baru nampak. Sebab dia kat atas memang tak nampak dekat celah-celah kan, dekat dalam tu, bawah tu kan. Tak apa, kejap lagi aku akan explain sikit lah apa secondary air pump ni. Okay, sebenarnya kalau nak ikutkan dia tak adalah bunyi kuat gila macam tu. Itu maknanya aku punya secondary air pump aku tu dah kurang bagus lah, kurang memuaskan lah. Tapi boleh pakai lagi. Bila boleh pakai lagi tu yang aku still tak tukar lagi lah benda tu. Sebab dia masih function. Cuma bunyi dia agak kuat sikit. Dia kalau ikutkan dia bunyi dia agak pelan sikit. Tapi still kau dengar lah bunyi secondary air pump tu. Sebab yang model ni, model 32 ni, dia punya secondary air pump dia agak besar. Kalau kita tengok lah dia macam topo lah kira dalam gambar ni. Ini adalah secondary air pump. Dan function dia adalah untuk nak menolak udara yang tak nak dipakai dalam intake, dalam exhaust. Untuk dia sedut balik udara baru lah bila kita cool start. So itu function dia. So nama dia secondary air pump. Korang boleh google lah. Nak lebih detail korang boleh google. Sekarang ni senang je, google je kau akan dapat tahu apa function sesebuah barang dalam kereta tu lah. Cuma secondary air pump ni memang jarang lah orang tahu kan. Tapi itulah dia function dia. Cuma kuat bunyi ni sebab dia dalam 30 second, 40 second je bunyi masa start cool start. Lepas tu dia akan diam. Sebenarnya aku punya ni mungkin dah tak berapa elok sangat lah. Dia sebenarnya bunyi dia taklah kuat sangat. Tapi tak dah kuat gila. Boleh pakai lagi, kita pakai je lah. Alright. Okay, pada yang support channel aku dari awal dulu, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Thank you so much. Daripada channel subscriber aku pun masa tu puluh-puluh, ratus-ratus. Sekarang alhamdulillah kepada yang dah subscribe. Kerana sikit sebanyak bila aku tengok subscriber yang banyak, hari-hari ada subscriber, hari-hari bila aku post video ada komen yang positif, membangkitkan lagi semangat untuk kita nak share benda-benda yang berfaedah ataupun benda-benda yang boleh menghiburkan korang lah. Tambah sekarang ni musim COVID kan. So aku harap video-video aku dapat menghiburkan korang, dapat memberi sedikit inspirasi atau memberi sedikit perkongsian yang kita boleh guna pakai lah. So channel aku ni aku mengharapkan yang singgah, biarlah kita sentiasa positif. Janganlah kita sentiasa pun cakap bash each other ke, itu tak best lah. Kita nak positif dalam hidup ni, positif. Banyak yang tanya aku, bang macam mana nak jadi macam abang apa semua. Okay bro, bukan jadi macam aku. Maksudnya kau, setiap kita, aku percaya ada rezeki masing-masing. Yang penting kita kena target lah. Target dan usaha tu penting. Usaha, tawakal kepada Allah. Ada usaha yang padu, InsyaAllah cita-cita korang ataupun apa yang korang nak pakai, kereta idaman ke apa ke, InsyaAllah suatu hari nanti
akan dimakmurkan juga. Lambat tapi boleh pakai. Macam aku, aku tak beli kereta-kereta yang baru, yang macam 2019, 2020 punya kereta. Aku tak mampu. Itu bagi aku tak mampulah. So kalau aku pun aku beli kereta, aku tengoklah 3 ruang aku 2008, kereta-kereta lama kan. Kereta yang aku akan nak beli nanti pun bukannya kereta baru, kereta second, recon. Recon kira register, kira kita macam kereta baru lah kat sini. Cuma kita pakai apa kita mampu je kan. Kita jangan ikut orang, kita jangan ikut orang. Kita pakai apa yang kita mampu, tak kisah kereta apa, janji kita puas. Janji kita dalam motorsport ni, kalau kau minat, it's not about apa kereta kau pakai. Sebenarnya bila apa yang kita mampu dan apa yang kita puas, itu je. Jangan kita ikut orang. Ikut diri sendiri, kemampuan kita sendiri. Janji kita happy, kita tak ada hutang. Orang cakap hutang banyak, kita tak perlu pening nak cari duit semata-mata nak buat kereta, nak ikut orang, tak payah. Kita buat apa yang kita mampu je kan. So itu yang penting. Yang penting kita usaha, yang penting kita positif. Positif tu adalah perkara nombor satu. Kita letak dalam hidup kita, kena positif. Kita kena support each other. Kita kena bangga dengan mereka-mereka yang maju ke depan. Kita jadikan diorang inspirasi. Kita banyak bertanya dengan orang. Kita jangan sombong, jangan angkuh. Itu bagi aku lebih tenang lah hidup. So aku sendiri pun aku nak cari circle aku, surrounding aku yang yang kepala best je, yang kepala best, yang positif, yang support each other, yang tak ada dengki. Itu lagi aku happy. So kepada korang yang sentiasa tanya aku pasal mic, okay, mic, kenapa bang tak pakai mic? Mic aku dalam nak beli tu, tapi disebabkan COVID, disebabkan sibuk kerja pun semua tak sempat. Tapi kalau korang perasan video-video aku, video klien, video yang aku shoot untuk klien, kebanyakannya video klien ni video berbayar lah. Bila video berbayar, aku akan pakai mic, aku akan proper lah, aku ada cameraman apa semualah. So untuk vlog daily aku ni, aku just simple sorang-sorang shoot. Dan insyaAllah aku akan beli mic tu. Memang aku dalam perancangan nak beli mic. Cuma keadaan waktu tu belum mahu cakap apa, belum ada masa nak pergi beli. So insyaAllah aku akan beli mic tu. Don't worry, kau akan dengar clear suara aku. Alright, thank you sentiasa menyokong aku. Stay safe. Memang lockdown tak boleh buat apa. Video-video yang aku masuk ni pun ada video-video lama, ada video-video yang aku simpan dalam phone aku lagi. So aku compilekan untuk korang boleh layan. Thank you gang. Assalamualaikum. Jumpa di video